tetap diam di sini. Anak sekolah belajar di rumah, kerja dan ibadah juga di rumah. Kalau gak mendesak, jangan keluar rumah demi keselamatan kita bersama. Sepanjang wabah corona, kita jangan bergandeng tangan. Sepanjang wabah corona, kita video call aja. Ujian yang berat ini dari awal Maret lalu, percaya akan segera berlalu. Jagalah kesehatan, jagalah jarak aman. Berdoa.